Nasib ibu tunggal lima anak yang membina rumah dengan kudratnya akhirnya terbela selepas menerima bantuan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Timbalan Menterinya, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob berkata Kementerian akan memberi bantuan rumah projek perumahan rakyat termiskin kepada Kamariah Sulaiman 44 tahun dalam masa terdekat. Ahmad Jazlan turun padang melawat mereka sekeluarga dan bersimpati dengan nasib enam beranak ini. Keluarga ini layak menerima bantuan selepas Ahmad Jazlan melihat keadaan rumah mereka. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan segera membantu selepas melakukan proses permohonan rumah PPRT supaya mereka mendapat kediaman lebih selesa dan selamat. Keadaan rumah yang uzur dan serba kekurangan ini berbahaya untuk mereka sekeluarga. Ahmad Jazlan difahamkan ibu tunggal ini tiada mata pencaharian dan hanya mengharap wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat.